Idrianto, I'm going to, you know, say this in Indonesian, insyaAllah, Brother Laksono is going to translate it in English. If it works. So, judul daripada halafah kita pada malam hari ini adalah Hijrah, Momen Perbaikan Pribadi Muslim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, akhir-akhir ini kata-kata hijrah itu begitu populer, terutama di Indonesia, karena dipopulerkan oleh banyak sekali artis, aktor-artis yang hijrah. Kemudian mereka meramaikan media sosial dengan aktivitas mereka selama hijrah. Jadi alhamdulillah di satu sisi itu sebagai syiar juga, tapi di sisi lain kita melihat seolah-olah ada quote-unquote kegenitan dalam berhijrah, sehingga bisa ditafsirkan begitu mereka mengunggah kegiatan mereka selama hijrah seolah-olah ingin mengatakan ini loh aku hijrah, kamu bagaimana. Nah, mudah-mudahan nanti pada halaman ini dijelaskan bagaimana sebenarnya jalan hijrah yang baik, bagaimana dalam hijrah kita sehingga kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hijrah sekedar melekat kepada kulit, tapi hijrah yang betul-betul transformasi dari keadaan yang belum baik ke keadaan yang lebih baik. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, sama-sama mari kita dengarkan pemaparan Pak Ustaz. Insyaallah, tafadhal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Translator. Saya lagi okay. Fixing. You understand Indonesia or English? Bapak-Ibu sekalian, insyaAllah materi kita pada hari ini adalah berbicara tentang hijrah. Sebagaimana yang tadi disinggung oleh moderator kita, bahwa hijrah hari ini menjadi tren dari berbagai kalangan, walaupun makna hijrah kadang-kadang diidentikkan dengan simbol sesuatu, tapi pada kesempatan ini kita ingin melihat apa yang dimaksud hijrah sesungguhnya di dalam Islam itu. Sebelum saya masuk ke sini, saya ingin menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga yang harus kita hijrahkan. Yang pertama adalah syakhsiyah, kepribadian kita. Yang kedua adalah ilmiah, keilmuan kita. Yang ketiga adalah ad-diniyah, keberagamaan kita. Syakhsiyah, kepribadian kita. Yang kedua adalah diniyah, keilmuan kita, keagamaan kita, keilmuan kita, ilmiah, keilmuan kita. Dan yang ketiga adalah ad-diniyah, keberagamaan kita. Tiga ini itu akan membingkai seluruh makna hijrah itu. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hijrah, itu ada empat hal yang Allah gandengkan di dalam persoalan hijrah itu. Kita lihat misalnya di dalam surah Al-Anfal ayat 74, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Adapun orang-orang yang aman, beriman, wa hajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad, iman,
hijrah jihad fi sabilillah di jalan Allah. Walladzina awa, mereka yang melindungi orang yang berhijrah. Wa nasaru, dan mereka menolong orang yang berhijrah. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka lah orang-orang yang betul-betul beriman. Sehingga Allah menjadikan lahum maghfiratun, mereka mendapatkan ampunan Allah. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Di dalam hijrah ada lima hal ini paling tidak. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah hijrah itu sendiri, yang ketiga adalah jihad, yang keempat adalah melindungi, yang kelima adalah menolong. Lima ini kalau dilakukan, mereka lah orang yang imannya pasti, imannya benar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, paling tidak dalam konsep hijrah ini ada tiga hal yang kita ingin lakukan. Yang pertama adalah hijrah Makkah. Hijrah Makkah artinya adalah kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain dikarenakan kondisi-kondisi yang tidak kondusif. Itu adalah hijrah Makkah namanya. Kalau suatu tempat tidak baik bagi keimanan kita dan akan mengganggu proses pembentukan iman kita, kepribadian kita, maka kita diwajibkan untuk hijrah. Maka hijrah ini disebut dengan hijrah Makkah. Yang kedua adalah hijrah Amil. Amil. Yang kedua yang dimaksud dengan hijrah Amil adalah meninggalkan pelaku dosa dan maksiat agar tidak ikut dalam pergaulan itu. Kita memiliki teman yang suka mabuk-mabukan atau tidak mau melaksanakan sholat, kita tinggalkan pelaku itu karena kita takut terbawa di dalam kondisi yang tidak baik itu. Itu disebut dengan hijrah Amil. Yang ketiga adalah hijrah amal. Hijrah amal artinya adalah meninggalkan perbuatan dosa atau maksiat atau perbuatan yang terlarang di jalan Islam. Ketiga ini Bapak Ibu sekalian, itu di dalam Islam semuanya ada dalilnya, semuanya ada frame berpikirnya. Kita lihat kata hijrah selalu diapit dengan iman dan jihad. Innalladzina amanu, kemudian di akhirnya adalah wajahan. Pendamping ini itu diulang 9 kali di dalam Al-Qur'an. Antara iman dan jihad di tengah-tengahnya ada hijrah, itu diulang 9 kali di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa hijrah tidak ada manfaatnya kalau dua ini tidak terbentuk, iman dan jihad. Hijrah tidak akan terbentuk tanpa iman dan jihad. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang mulia, ya, hijrah itu menjadi sunnah dari para nabi. Hijrah itu menjadi sunnah daripada para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim paling tidak ada dua nabi yang sering disebut oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang nabi ini kalau kita lihat sejarah hijrahnya hampir sama. Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa hijrah dari tempat kelahirannya, Nabi Muhammad juga hijrah dari tempat kelahirannya. Nabi Musa terjepit, di belakangnya ada Fir'aun, di depannya ada laut, yakni di Laut Merah. Sementara Nabi Muhammad juga sama,
di dalam gua yang disebut dengan gua sur itu, kemudian di luarnya ada musuh. Yang ketiga, kaum Nabi Musa itu khawatir dengan keselamatan mereka. Nabi Muhammad, kaumnya, dalam hal ini adalah sahabat Abu Bakar, itu juga khawatir akan keselamatan mereka. Tetapi yang menarik adalah ungkapan yang diucapkan oleh Nabi Musa berbeda dengan ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Musa jumlah pengikutnya 40 orang terhadang oleh pasukan Fir'aun di belakangnya, di depannya ada lautan. Kemudian pengikut Nabi Musa mengatakan kepada Musa, "Inna lamudrakun, kita hancur." Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Dia mengatakan, Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya Tuhan saya akan bersama dengan saya dan akan menunjukkan jalan saya. Nabi Musa jumlahnya banyak, tapi dia menggunakan kata saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam gua bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi begitu Abu Bakar mengatakan sesungguhnya kita akan hancur, Nabi Muhammad mengatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan takut, Allah bersama kita. Nabi Musa jumlahnya banyak, tapi dia menggunakan kata aku, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan menunjukkan jalanku. Nabi Muhammad cuma berdua, tapi dia menggunakan kata kita, sesungguhnya Tuhan kita bersama kita dan akan menolong kita. Kenapa Nabi Muhammad menggunakan kata kita, padahal jumlah dia cuma berdua orang, sementara Nabi Musa menggunakan kata saya, jumlahnya banyak? Nah, para ulama mengatakan Nabi Musa di saat hijrah dikejar itu, yang terbayang oleh Nabi Musa adalah keselamatan individual. Bagaimana saya, kamu-kamu wahai sahabatku itu selamat, sehingga dia menggunakan kata saya, menunjukkan individualistiknya. Tapi Nabi Muhammad SAW walaupun cuma berdua, tapi dia menggunakan kata kita. Apa maknanya? Bahwa mereka pergi dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, bukan untuk menyelamatkan individual, tapi menyelamatkan peradaban besar. Untuk membangun peradaban itu tidak bisa menggunakan kata saya, tapi menggunakan kata kita. Membangun sebuah program, membangun sebuah organisasi, membangun sebuah mimpi-mimpi besar, itu tidak bisa menggunakan kata saya, tapi harus menggunakan kata kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di saat beliau ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun jumlahnya dua orang dalam gua, tapi dia menggunakan kata kami, sesungguhnya Tuhan kita bersama kita. Itu menunjukkan bahwa di situ ada isyarat peradaban harus dibangun di atas otak bersama. Program harus dibangun di atas tangan bersama. Program harus dibangun di atas manajemen bersama. Sehingga Nabi Muhammad mencontohkan itu di awal perpindahan beliau dari Mekah ke Madinah. Karena hijrah itu adalah jihad, maka jihad itu harus dibangun dengan kebersamaan itu. Itulah rahasia, sebagian rahasia yang diungkap oleh para ulama, kenapa Nabi Muhammad menggunakan kata kita, sementara Nabi Musa menggunakan kata saya, di saat sama-sama kondisinya itu sama-sama terjadi. Nah, Nabi Musa meninggalkan Mesir, Ibrahim meninggalkan Babilonia, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu sunnatul rusul. Hijrah itu adalah tradisi Nabi untuk menyelamatkan yang disebut dengan kepribadian tadi itu, peradaban tadi itu. Sehingga inilah kita sebut dengan hijratul makan, hijrah tempat, dari satu tempat ke tempat lain, dengan konsep bahwa bagaimana imannya selamat, jihadnya selamat. Karena tadi kita mengatakan bahwa kata hijrah 9 kali di dalam Quran diulang, itu diapit dengan dua kata. Sebelah kanan ada kata iman, sebelah kiri ada kata
jihad. Di tengah-tengahnya ada kata hijrah. Itu menunjukkan bahwa hijrah itu diapit oleh dua sisi, iman dan jihad. Kalau dua ini tidak terwujud, maka hijrah itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, ada tiga yang beliau hijrahkan di situ. Yang pertama, hijrah dari kejahilian kepada keilmuan. Yang kedua, hijrah dari syirik kepada tauhid. Yang ketiga adalah hijrah dari maksiat kepada taat. Jadi Nabi Muhammad Mekah, kemudian masuk ke Madinah, dalam konsep hijrah ada tiga ini yang beliau hijrahkan. Yang pertama, jahil kepada ilmu. Yang kedua, syirik kepada tauhid. Yang ketiga, maksiat menuju taat. Saya ingin berhenti di sini untuk mendalami sehingga kita bisa mengambil substansi daripada jihad itu, hijrah itu sendiri. Yang pertama, jahiliyah kepada ilmu. Jahil itu berarti bukan bodoh, tapi jahil itu adalah dia tidak menyembah, tidak menundukkan Tuhan itu pada tempat yang sesungguhnya. Itu disebut dengan jahil. Orang Arab itu bukan jahil, bukan bodoh. Dia adalah orang ahli dagang. Sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan tabbat yada li ilafi quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Kebiasaan orang Arab itu adalah orang dagang. Dia orang bisnis. Berarti bukan bodoh. Ya, kebodohan itu berarti adalah dia tidak mengerti dengan apa yang dia sembah. Dia tidak paham dengan konsep sembahan yang sebenarnya. Maka Nabi Muhammad mengajak mereka untuk jihad, hijrah dengan apa? Dengan menawarkan ilmu. Maka ayat pertama turun adalah tentang Iqra, baca. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, di saat Qur'an turun itu, kata Iqra diulang 3 kali oleh Jibril alaihissalam, baru disebutkan Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Begitu Jibril datang, Iqra wahai Muhammad. Jibril Muhammad mengatakan, saya tidak bisa membaca. Iqra bacalah, saya tidak bisa membaca. Iqra bacalah, saya tidak bisa membaca. Keilmuan itu dibangun di atas 3 Iqra ini. Iqra yang pertama itu adalah apa yang dibaca. Iqra yang kedua itu adalah bagaimana cara membacanya. Dan Iqra yang ketiga itu adalah bagaimana melaksanakan apa yang dibaca. Jadi Nabi Muhammad pertama kali memberantas kejahiliaan itu dengan ilmu. Ilmu itu didasarkan pada 3 Iqra tadi itu. Iqra yang pertama adalah apa yang dibaca. Iqra yang kedua, bagaimana cara membacanya. Dan Iqra yang ketiga, bagaimana mengaplikasikan, how to apply, mengaplikasikan apa yang dibaca. Kenapa 3 Iqra ini penting, Bapak Ibu sekalian? Apakah Jibril tidak tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca, kemudian cukup mengatakan Iqra, Nabi Muhammad menjawab saya tidak bisa membaca, lalu dikatakan Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, tapi diulang Iqra 3 kali karena keilmuan itu akan menjadi benar kalau 3 ini dilakukan. Yang pertama adalah apa yang dibaca. Dalam Islam yang dibaca itu tentu adalah ilmu-ilmu otoritatif. Kalau belajar ilmu agama harus dengan cara yang otoritatif. Belajar Quran, pendekatan Quran. Belajar hadis, pendekatan hadis. Belajar fikih, pendekatan fikih. Kalau tidak, ini berbahaya apa yang dibaca. Yang kedua adalah bagaimana cara membacanya. Walaupun yang dibaca itu benar, tapi kalau cara membacanya salah, akan salah istimbat, akan salah konklusi. Contoh, ada pelaku narapidana teroris di sidang. Ditanya, apa yang menyebabkan Anda melakukan tindakan teroris ini? Dia bilang, saya sedang mengamalkan firman Allah. Firman Allahnya adalah faqtulul musyrikina aisu saqiftumuhum. Bunuhlah orang musyrik dimanapun kau ketemu. Ini ayat ada dalam Quran. Ayat ini betul ada dalam Quran. Tetapi kalau cara membacanya salah, akan melahirkan narasi yang salah.
dan akan melahirkan amal yang salah. Ayat ini sedang bercerita tentang bunuhlah orang musyrik dimanapun engkau ketemu, itu di mana? Dalam peperangan. Ayat ini kalau salah dibaca, dibawa keluar peperangan, maka inilah yang menyebabkan kemudian orang menuding. Ajaran Islam itu mengajarkan kekerasan, ajaran Islam itu mengajarkan teroris dan seterusnya. Ini yang kedua, Iqra, bagaimana cara membaca. Dan Iqra yang ketiga itu adalah bagaimana mengamalkan yang dibaca. Orang yang berilmu, dia tahu cara membaca, dia paham apa yang dibaca, tapi kalau tidak mengamalkan apa yang dibaca, dia tidak menjadi orang yang hijrah. Makanya komunitas-komunitas hijrah dimanapun itu dimulai dengan halaqah-halaqah ilmu. Kenapa dia harus dimulai dengan halaqah ilmu? Sebab mencari ilmu tanpa sumber yang jelas itu berbahaya. Tadi malam Pak Pohan cerita bahwa bagaimana para mu'alaf-mu'alaf yang kemudian kita wabina itu betul-betul dihadirkan ustadz-ustadz yang otoritatif. Jangan biarkan mereka mencari ilmu di internet, baru mereka belajar Islam, kemudian mencari ilmu di internet. Jangan sampai nanti mereka membaca sumber-sumber yang tidak jelas, ya, yang tidak otoritatif, yang pada akhirnya hijrah mereka bukan membawa kepada maslahat, tetapi membawa kepada mudharat. Makanya beliau cerita program yang baik mu'alaf baitul mal itu nanti akan kita gerakkan itu adalah bagaimana mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk ke dalam Islam yang telah deklarasi tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, betul-betul dihadirkan keilmuan mereka dengan tiga konsep ini. Dia harus betul-betul tahu apa yang dia baca, yang kedua betul pendekatan apa yang dibaca, yang ketiga dia praktis mengamalkan apa yang dia baca. Kalau tidak, hijrah mereka tidak akan bermanfaat. Ya. Makanya menghadirkan program-program seperti yang ingin kita lakukan, bagaimana membina mu'alaf, kemudian menghadirkan ustadz-ustadz yang otoritatif, menghadirkan buku-buku yang betul-betul sesuai dengan referensi yang benar, tidak membiarkan mereka belajar di tempat yang tidak jelas, maka ini adalah salah satu momen untuk menghijrahkan mereka dari jahiliyah kepada keilmuan. Ya, dari jahiliyah kepada keilmuan. Kalau ini tidak benar Bapak Ibu sekalian, inilah yang menyebabkan, ini tadi pagi saya singgung bahwa di Indonesia sekarang atau di dunia Islam sekarang ini ada dua konsep yang saling bertentangan dan ini berbahaya. Di sebelah kanan ada ultra konservatif, di sebelah kiri ada ultra liberalis. Ultra konservatif mereka sangat tekstual. Semua hal, semua haram, semua bid'ah. Tidak ada narasi di situ, tidak ada logika, tidak ada pendekatan di situ. Pendekatannya teks, apa yang ada dalam teks itulah yang mereka lakukan. Yang tidak ada dalam teks haram, semua bid'ah. Semuanya bid'ah. Sehingga saya pernah berdialog, ya, dia bilang begini, semua yang harus ada dari Nabi wajib kita amalkan. Saya bilang begini, Nabi Muhammad melaksanakan haji, hajinya haji tamattu atau haji qiran? Nabi Muhammad haji tamattu. Haji tamattu itu gimana? Membayar dam. Artinya menyembelih dam. Nah, kalau ikut Nabi Muhammad damnya itu dibawa dari Madinah ke Mekah. Nanti dia sembelih di Mekah. Kalau ikut Nabi Muhammad, orang Indonesia semua yang berangkat haji wajib membawa kambingnya dari tanah air. Kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir kiamat tidak akan pernah orang Indonesia melaksanakan haji. Kenapa? Karena Kementerian Agama tidak menyiapkan pesawat untuk mengangkut kambing dari Indonesia yang akan disembelih di tanah haram bagi mereka yang melaksanakan haji, haji tamattu. Kenapa ini konservatif? Sangat tekstual. Sangat tekstual sekali. Nah, apa yang salah? Bukan ilmunya, apa yang dia baca yang salah. Yang salah itu adalah bagaimana cara membaca. Makanya kita harus menghadirkan bagi siapapun yang ingin hijrah, baik mereka yang baru masuk Islam, mengenal Islam, atau bagi mereka yang selama ini tidak bersahabat dengan dunia Islam, atau bagi mereka yang selama ini tidak mengenal Allah, walaupun dia muslim, ingin mengenal Allah, yang harus pertama kita hadirkan adalah keilmuan yang jelas.
dengan tiga pendekatan ini, apa yang dibaca, yang kedua bagaimana cara membacanya, yang ketiga bagaimana praktis apa yang dia baca. Makanya dibimbing ya, ya mudah-mudahan program kita Pak Tuhan ya, yang mu'alaf Baitul Mal itu ya, bagaimana kita membimbing mereka ini membaca sehingga ada kitab buku yang ditulis untuk menjadi referensi mereka, mereka baca. Dari bab tauhid mereka membaca kitab tauhid yang benar. Dari bab ibadah mereka membaca. Dari bab akhlak mereka membaca. Kalau kita tidak berikan panduan apa yang dibaca, nanti khawatir dia membaca yang tidak benar sehingga dia masuk pada ranah ultra konservatif. Yang sebelah kiri ada ultra liberalis. Mereka siapa? Mereka-mereka yang sangat liberal, ya, yang sangat liberal. Semua boleh, semua tidak ada batas. Patokan mereka adalah humanity, kemanusiaan. Agama itu adalah kemanusiaan. Cinta itu adalah kemanusiaan. Hidup itu adalah cinta. Sehingga orang kalau sudah cinta, tidak lagi membatasi agama. Sehingga muslimah boleh nikah dengan muslim, ya muslimah boleh dengan nikah dengan orang kafir yang berbeda agama. Yang penting didasarkan kepada cinta, karena cinta adalah hak asasi manusia. Kemudian orang boleh melakukan apapun, mengganti agama apapun sesuai dengan kesenangannya, karena agama itu adalah happiness, agama itu adalah ketenangan. Jadi orang beragama itu yang penting tenang, apakah dia masuk Yahudi, masuk Kristen, masuk Katolik, masuk Hindu, no problem. Yang penting adalah core-nya adalah ketenangan. Kenapa ini terjadi? Dia masuk pada ranah liberalis. Kalau tidak dipandu dengan keilmuan yang jelas, dia akan masuk di ranah ini. Makanya Islam hadir dengan Islam wasatiyah. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan engkau jadi umat yang pertengahan. Jadi kita tidak bicara moderasi Islam, tapi moderasi berislam. Ya, kita tidak sedang bicara tentang moderasi agama, tapi kita bicarakan adalah moderasi beragama. Islam tidak perlu dimoderatkan karena Islam sudah moderat. Ya, Islam tidak perlu lagi diajarkan tentang moderasi karena Islam sendiri adalah moderasi. Ya, bagaimana kita berjumpa dengan orang, kalau dalam Quran dijelaskan tidak ada kesalahan kalau kita berbuat dalam moderasi. Yang perlu diajarkan adalah moderasi beragama. Oleh karena itu, beda antara agama dengan beragama. Agama itu doktrin yang kita ambil dari Allah, Rasul, para ulama. Sementara beragama adalah sikap umat terhadap ajaran agama. Itu disebut dengan beragama. Sehingga Islam tidak perlu disebut dengan Islam Nusantara, tapi yang benar adalah Islam di Nusantara. Sekarang banyak proyek di Indonesia, Pak. Islam Nusantara. Ya. Yang benar itu bukan Islam Nusantara, tapi adalah Islam di Nusantara. Ya, saya selalu kalau dialog-dialog Islam Nusantara, saya bilang, apa bedanya antara orang hutan dengan orang di hutan? Beda enggak, Pak? Orang hutan dengan orang di hutan. Kalau orang hutan, ya orang hutan, dimanapun dia tetap orang hutan. Tapi kalau orang di hutan, berarti apa? Orang hanya saja sekarang berada di hutan sehingga dia menyesuaikan dengan budaya hutan. Nah, Islam itu tidak perlu Islam Nusantara, tapi Islam di Nusantara. Islam datang dari Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad, melalui jihad para ulama datang ke Nusantara. Kemudian Islam berdialog dengan budaya Nusantara. Sehingga ada unsur-unsur kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam, kemudian diakomodasi oleh Islam, sehingga melahirkan distingsi keberagamaan. Itu disebut dengan keberagamaan Islam di Nusantara. Ya, bukan Islam Nusantara, tapi Islam di Nusantara. Walaupun banyak pakar mengatakan Islam di Nusantara itu adalah flowers Islam, Islam yang berbunga-bunga, banyak bunga-bunganya. Ya, orang kalau mau lahiran ada walimahnya, orang mau pergi haji ada apa namanya, walimatus safa, yang berangkat satu orang, yang mengantar berapa?
satu kampung ya, itu ada di Indonesia ya. Orang kalau selesai hari raya Idul Fitri kumpul-kumpul menggunakan istilah halal halal bihalal. Saya waktu di Kairo saya tanya kawan-kawan dari negara-negara lain, Anda tahu nggak istilah halal bihalal? Halal bihalal itu adalah bahasa Arab ya, bahasa Arab. Tapi istilah halal bihalal tidak diketahui kecuali oleh orang Indonesia. Kalau orang Arab mengatakan halal bihalal, halal dengan halal, mereka bisa menerjemah halal bihalal, tapi mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan halal bihalal. Jadi terminologi halal bihalal bukan Islam Nusantara, tapi Islam di Nusantara, ya kan? Nah, kalau ini tidak dibenarkan, tidak dicari dengan baik, maka hijrah kita itu tidak akan benar. Oleh karena itu, segala frame hijrah, baik kita yang berangkat dari Indonesia datang ke Indonesia, atau dari sebuah komunitas menjadi komunitas baru, atau mereka yang tidak mengenal Islam kemudian mengenal Islam, yang harus pertama dipikirkan adalah bagaimana merubah kejahilian mereka kepada apa? Keilmuan mereka. Nah, keilmuan tadi itu tiga dari itu. Apa yang dibaca, yang kedua bagaimana cara membacanya, yang ketiga bagaimana mengaplikasikan, sehingga mereka tidak masuk di dua kutub. Ada kutub ultra konservatif, ada kutub ultra liberalis. Kita ingin berada di tengah-tengah. Nah, bagaimana keilmuan di tengah-tengah ini, Bapak Ibu sekalian? Itu ada lima ciri-cirinya. Yang pertama, keilmuan yang benar itu adalah terbuka. Terbuka. Kata Umar bin Aziz, "Idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi umuri dinihim, fa'lamu annahum 'ala dhalalatin wa bid'ah." Kalau engkau melihat sebuah kelompok lalu mereka bersembunyi-sembunyi untuk mengaji agama mereka, ketahuilah di dalamnya ada kesesatan dan kebid'ahan. Jadi agama itu enggak perlu disembunyi-sembunyikan. Ya, agama itu kalau ingin tidak konservatif, kalau tidak ingin liberalis, dia harus ya terbuka. Oh, waktu 5 menit lagi. Oke. Baik. Ini baru sebuah pengantar ini. Ya, baik. Tinggal 5 menit lagi. Enggak usah saya perpanjang di sini, nanti kita masuk yang lain lagi. Itu yang pertama apa? Jahil menuju ilmu. Yang kedua adalah